pemerintah setempat kepada panjenenganipun Sangsang Agung Desa Krakitan Lonjing Bapak Lurah Bapak Nurdin SE. Pada saul sasana kawula terakan saul taipun semoga doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Habib Rizki dan yang terhormat Mahbub. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Baya dan yang terhormat dari Polsek dan Amil Kecamatan Baya. Yang terhormat para kiai, ustaz, sepuh ning Desa Krakitan. Yang saya hormati Bapak RT, RW, tokoh masyarakat dan Desa Krakitan. Dan saya hormati jamaah sekalian yang pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita dan diberi kesehatan, dan saat ini kita mengadakan untuk Rawa Jombor bersolawat dan rangka Lailatul Istimewa. Nah, di sini saya atas nama pemerintah desa mengucapkan selamat datang, matur nuwun atas kerawuhannya, dan di sini kita bersama-sama untuk bersolawat nanti yang di sini sudah dirancang dari panitia dan sepuh dan yang sudah mengadakan ataupun sudah melaksanakan yang nanti akan diadakan sholawat ini. Kami atas nama dari keluarga juga menyampaikan pesan yang kemarin yang tadi awal sudah disampaikan, yang sudah melakukan tahlil dan memberikan doa kepada ibu, bapak, dan mbah-mbah kami, dan sekaligus kami menyampaikan dari keluarga nanti juga akan ada sedikit sedekah untuk lingkungan atau masyarakat yang berhak menerima. Monggo nanti dari panitia saya sampaikan untuk cara atau sistem untuk membagikannya. Sekali lagi matur nuwun Habib, kemarin juga rencananya memang by WA, akhirnya ini terlaksana karena kemarin kita sudah mengadakan di lapangan Winong. Itu mungkin dadakan yang waktunya cuma 3 hari, ini jauh-jauh kita sudah rencanakan. Alhamdulillah ini luar biasa berudak ya, jadi ini luar biasa. Alhamdulillah nanti acara sholatan ini bisa berjalan lancar. Lebihnya saya maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Al Ustadz Habib Zain Rizki Azalani, yang kami hormati Habib Maskud Alwi Al Hasni, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kretan, jajaran perangkat desa, yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Rawa Jombor bersolawat, yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, yang saya hormati para kiai, alim ulama, yang kami hormati rekan-rekan dari Banser, Pakar Nusa, Ansor, Fatayin, seluruh warga Nahdlatul Ulama yang hadir di saya hormati. Semoga kita semua diberikan rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kegiatan Rawa Jombor bersolawat ini semoga nanti membawa keberkahan untuk bumi Indonesia dan bumi Krakitan pada khususnya dan bumi ingkang kula hormati Al Mukarrom Kiai Maftuhin
Fa insyaallah mangke ingkang badhe kita tenggo tausiah-tausiahipun ingkang kula hormati sedaya jajaran pengurus suriah, baik tingkat majelis wakil cabang dan sedaya ketua-ketua suriah ranting sekecamatan Bayat ingkang hadir, wabil khusus dumateng ketua suriah ranting Nahdlatul Ulama Desa Kerakitan. Raja titening Allah dan semakin sakit meluas anginipun paring kemakmuran wonten ing bumi Kerakitan. Ingkang kula hormati jajaran ketua tanfidiyah berkahan menika. Selawat sholawat salam muga katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama koordinator pelaksana kepolisian yang telah memberikan izin untuk kami menyelenggarakan majelis zikir dan selawat pada malam hari ini. Badhe menghadirkan Gus Soleh Ilham saking Yogyakarta. Lan ingkang paling tausiah inggih menika Al Mukarrom Kiai Sa'ban Koharuddin An-Najah saking Pondok Pesantren Ki Ageng Becik. Selajengipun para hadirin, tahadus binikmah saking Bapak Kepala Desa pada kesempatan malam hari ini memberikan santunan kepada 100 kaum du'afa utawi poro-poro ingkang memerlukan. Pramila untuk penyerahan secara simbolis nyuwun panjenenganipun Bapak Kepala Desa tumuju wonten panggenan ingkang sampun dipun siapaken, dan kula panggil perwakilan ketua-ketua RT. Ingkang pertama inggih menika RT 01 RW 9 Pak Warseno Cokrakitan. Para hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, cekap semanten ingkang saged kula aturaken, monggo kita sami-sami khusyuk anggenipun selawat. Lan ugi kula informasikan saat menika berkeliling pasukan infak, monggo nyuwun kanthi ikhlasipun penggalih kangge terus melanjutkan siar dakwah wonten ing Nahdlatul Ulama meskipun wonten ing Kecamatan Bayat. Mekaten saking kula, Allahul musta'an ila sabilir rahman, Allahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Lailatul Istimah Kecamatan MWC Bayat. Hadirin sambutan ingkang salajengipun saking perwakilan tokoh masyarakat Desa Kerakitan. Kamangka dumateng panjenenganipun Bapak Haji Edi Rahmanto, wedal saha sasana kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji syukur kepada Allah taala, mudah-mudahan kita bersama selalu diberikan rahmat serta hidayahnya. Dan mudah-mudahan kita tidak lupa selalu yaitu menjunjung tinggi kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sekalian mendapat syafaatnya di hari hisab nanti. Di Desa Kerakitan Mahai Projo. Meskipun saking izin menika PWNU Kecamatan Bayat wontenaken izin menika Projo berselawat ikan dipun sponsori kalian biarpun Bapak Nurdin sekeluarga dan masyarakat Desa Kerakitan. Sesepuh bini sepuh di sepuh kang kula hormati para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para kiai sing kula hormati pengurus majelis wakil cabang Kecamatan Bayat Suriah wa Tanfidiyah kang kula hormati pengurus ranting sedaya mawon, pengurus Ansor, Ibnu PBNU, Fatayat, Muslimat, Agar Nusa, semuanya. Lalu kita ingin kalau hormati Bapak Camat, Kecamatan Bayat, Bapak Lurah, Bapak Mas Lurah, Mas Nurdin, mungkin sehat selalu, amin. Lalu kita sedaya kasepuhan yang rawuh yang hadir di malam hari ini, hadirin hadirat rahimakumullah, dan mugi grup hadroh al-asyikin mugi-mugi nambah asyik
selawatan sekabupaten Klaten dan sekitarnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah malam hari ini kita sangat berbahagia bisa duduk bersama di tempat ini. Sama-sama kita mengharapkan rahmat, ridha, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengharapkan shalawat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini mendapatkan curahan rahmat, guyuran berkah. Insyaallah berkahnya luber-luber turah-turah, bukan hanya untuk yang hadir, tapi insyaallah keluarga di rumah pun mendapatkan keberkahan dari majlis malam hari ini. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimahumullah, monggo sareng-sareng maos maulid, maos selawat datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lalu kita bisa bersolawat kepada Kanjeng Nabi niku memang dikersani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus kita mendapatkan kesempatan bersolawat kepada Nabi, maka memang Nabi yang memang mengizinkan kita ini bersolawat untuknya, untuk Nabi. Kanjeng Nabi ini mboten ngersake mau gimana caranya, piye carane ora iso selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus alhamdulillah orang sing wong sing seneng selawat berarti dikersake Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Pun kadung amin ya gitu. Boten ilang mumet ya, sedoyo mumet ilang pokoknya. Bayar selawatan mumet meneh. Boten. Sing duwe utang dan lunas. Dan lunas utang meneh. Allahumma amin ya.
Thank you.
jamalak ma fi sirin ma syafit mislu ayn asara fuadi izad widadi badri tujaya sin muhram qalbi bihubbika muhram ya mustafa al-mukarram ya rasul Allah Yeah.
Allahumma
Berarti salaman asal-asalan.
itu jenengan nak diwakil lahir nama terus. Rao bomo, mang terus ki. Niku nopo perilaku sing berlaku sejak zaman para ulama riyin sampun wonten. Halo. Halo. Tahiyat sing nuding niku ada tiga versi. Menurut Imam Malik, wong nuding niku yuharik digerak-gerakke. Tapi lek riyin guru kula sing mare nek yuharike ne gerake mung diputer kok. Dari mulai at-tahiyatul ada niku. Imam Hanafi pas nuding itu ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah winuding. Nek Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah lagi nuding. Ada dua hadis, hadis yang diriwayatkan sangke Wa'il enten sing Abdullah bin Zubair. Nek sahih hadis sangke Wa'il niku Rasulullah yuharrik, maka Imam Malik mengambil hadis Imam Malik sehingga pas waktu tahiyat niku drijine digerakke ning ora prange ngene Pak. Yuharrike mau dia wa diputerke bahwa isyarat Allah itu esa. Allah niku tunggal. Niku termasuk perilaku sing dilampahi dening para ulama sing diajarke dening guru-guru kula lan panjenengan sedaya. Indonesia pas waktu nuding ketika asyhadu alla ilaha illallah dipudingke. Niku madhabe Imam Asy-Syafi'i. Dulu Muhammadiyah kan dulu juga menggunakan madhab Imam Syafi'i. Makane mau tunggal dhewe. Lane ngeten beda kuwi ora apa. Apa sing penting padha duwe dasare masing-masing ora sah dolok-lokan. Halo. Kula tanglet, siapa pelopor pertama kali salat tarawih? Sahabat Umar radhiyallahu an. Jadi sahabat Umar niku pelopor pertama kali salat tarawih sak wulan utuh. Lah ning pone enteng mriki enten salat tarawih mulai tanggal 1 ngantos dumugi akhir itu berawal dari sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab tarawih 20. Jenengan nek ditakoni jenengan salat tarawih 20 ki melu Kanjeng Nabi apa melu sahabat Umar? Halo. Halo. Melu sinten? Sinten melu Kanjeng Nabi apa melu sahabat Umar? Tak tahu bisa mikir masalahnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Berapa sejak awal mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasulullah sambut dawuh napa wau alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunahku dan sunah-sunahnya para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Halo. Nek ngoten niku yakin mantep napa dereng? Ya? Berarti yang kita kerjakan tidak ada yang salah, masalah beda ora apa-apa. Niki dibeta dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados agama sing samhah, sing sekeca, sing penak. Wong urip niku digawe sekeca. Wong urip niku kabeh wonten ing alam donya niku hablum minallah kudu sae, hablum minannas nggih kudu saya. Orang mung cukup hubungan kalih Allah tok sing saya, tapi kalih menungso mboten saya. Sehingga para ulama Nahdlatul Ulama niki termasuk salah setunggalipun ulama ingkang gadai kecerdasan berpikir, gadai kecerdasan apa seni beradaptasi. Senalih orang gawa tradisi sangka Timur Tengah neng tetep nganggo tradisi nanggo ning Indonesia. Mereka tak senten sadrenan sing di masjid eneng berduke tak senten benan
Niku tetep diterus-terusake ora dilangke, sing ora bener dibenerke, sing urung tepak ditepake. Nikulah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama sing ngajari kula lan panjenengan sedaya kersane gadai kecerdasan dalam adaptasi bermasyarakat wonten ing alam dunya. Sehingga napa zaman riyin ajeng dibongkar. Sehingga napa entenipun ulama-ulama Nahdlatul Ulama sing diarani Komite Hijaz sehingga mboten sida dibongkar. Sing napa riyin-riyin niku kados mekaten. Termasuk napa malih bermadhab juga diperbolehkan karena jasa Nahdlatul Ulama untuk internasional. Halo. Yakin menjadi orang NU? Mantap menjadi orang NU? Nah. Soale ngoten niku. Dadi apapun yang kita kerjakan ki ana dasare. Jenengan dikir banter bar salat innaraf as-sauti bidzikri. Sak temene banterno swara sak apa jenenge dikir sak sampunipun salat 5 waktu kana ala ahdi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sejak zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane nek mriki enten sing dikir banter ya monggo, sing ora gelem ya monggo. Sing mau sing banter berarti duwe dasar pilih Rasulullah niku nek bar salat mesti dikire banter. Sehingga napa kok ngerti, sehingga para sahabat padha ngerti apa sing diwaca Kanjeng Nabi. Nek ora banter genah ora ngerti apa ya sing diwaca Kanjeng Nabi. Pranipun imam disunahke sing dikir niku banter supaya napa ngajari umate, ngajari makmume nek bar salat kuwi maca ngene lho lenduk ger Kang Mas Mbak Bayu kersane ora ngapalke suwe-suwe dadi apal mergo kulino dikire diwaca ban halo Muhammad basmalah hati tansah Foto atina desa
Ya Rasulullah.
Oh,